Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Pada pagi ini kita bersama lagi dengan sedikit info daripada Unta Merah. Alhamdulillah. Setelah sekian lama saya tak buat upload video. Konten saya belum saya buat lagi. Cuma hari ini apa yang saya nak cerita adalah berkenaan dengan kerja sebagai seorang pendawa elektrik. Aircon dan kerja-kerja yang berkaitan lah. Bagaimana kita boleh berjaya dalam bidang ini? Okey. Memandangkan sekarang ramai keluaran IKM, IKBN, College Community, banyak lagi lah ya. Banyak sangat sekarang ni, WIT, banyak macam-macam, ILP, kalau nak sebut banyak sangat eh. Daripada Get Mara. Yang paling penting saya nak cerita dengan adik-adik adalah bagaimana kejayaan ini boleh memberi manfaat pada kita dan bagaimana kejayaan sebagai seorang PW4 yang pegang PW4 ataupun yang berkemahiran di bidang elektrik ini, aircon, boleh berjaya di bidang ini. Dia ada banyak segi dan ada banyak perkara yang perlu kita buat. Terutama sekali kita kena bekerja keras dalam kejayaan ini. Jangan main-main, jangan ambil mudah. Terutama sekali bila kita nak memulakan kerja ni, yang paling penting safety lah. Ni kena jaga safety kita, bagaimana cara pakai kita, kasut kita kan. Kalau di rumah mungkin kita tak pakai kasut lah. Bila kita servis aircon, kita buat kerja-kerja elektrik penambahan di rumah pelanggan kita kan. Jadi itu tak adalah kita nak pakai kasut. Kalau di tempat-tempat industri, sekolah, lagi apa ya, kita memang digalakkan wajib guna safety lah, safety shoot. Itu yang paling penting lah, jangan guna slipper kan. Jadi kita kena jagalah, itu yang paling utama untuk diri kita lah kan. Kita elok-eloknya guna safety helmet ya. Itu yang paling utama, paling utama. Lepas tu pakaian biarlah kemas. Sebab electrical ni, juruteknik elektrik ataupun aircon ni, dia bukan bidang yang sebarangan sebenarnya. Kita bekerja dalam keadaan litar hidup mati, kita kena anggap dia sebagai litar hidup. Sebab di situ nampak macam tak ada apa. Cuba sentuh, tengok, meletup tak meletup, terbakar tak terbakar, kita punya ni kan. Kalau salah hari bulan, meninggal kat situ. Kalau tak meninggal pun cacat lah maknanya. Kita boleh rujuk dalam buku. Inilah buku rujukan saya daripada saya kenal elektrik sampai ke hari ni eh. Ini buku ni dah lebih 20 tahun ni. 94 96 elektrik. 94 96 eh. Sekarang dah 2020. Berapa lama dah buku ni saya pegang. Buku yang pertama dulu hilang, bagi pinjam kat orang lah. Kononnya seronok lah tengok anak-anak muda nak pakai, nak baca, nak macam-macam kan. Tapi bila bagi pinjam, hilang. Dah banyak lah, termasuklah saya punya papan, special papan untuk ambil casman dulu. Y-Mane casman masa tu saya ambil kan. Special papan tu lah, tapi bila dah pakai dengan logbook saya, semua diambil. Dah tinggal tak ada apa dah. Tinggal logbook yang masa training dulu, masa 94-96 dulu je ada. Yang lain dah tak ada. Jadi jangan tinggal. Ini adalah ilmu kita. Kalau kita malas baca yang lain-lain ni pun dah cukup lah. Kita baca ni, berulang-ulang kita baca, sama jugalah macam kita baca Al-Quran. Ulang-ulang. InsyaAllah kita ingat. Tapi Al-Quran tu sahabat kita lah di akhirat nanti. Cuma yang ni, sahabat kita untuk elektrik. Jadi harapan saya kepada pendawai, jangan rasa rendah diri bila orang tanya kerja apa. Saya jual elektrik bang. Kalau abang ada kerja-kerja nak bagi saya, cakap plug tu boleh lah bang. Tapi adalah dia punya kategori harga dia. Kalau guna kabel mega, harganya sekian-sekian. Kalau guna kabel China, sekian-sekian. Kalau abang nak beli kabel pun boleh, kita ambil upah saja sekian-sekian. Jangan terlalu rendah sangat. Bila terlalu rendah sangat, itu yang merosakkan market kita tu. Ambil letak satu harga yang mana semua orang puas hati.
pendawai lain puas hati, orang rumah puas hati, kita sendiri pun puas hati. Jadi bila kita buat satu harga yang harga, kalau kita rujuk pada harga JKR, harganya cukup bagus, memang bagus. Kita ni lah yang pandai memandai nak letak harga sampai kita, sampai ada gaji kita saja dah tak ada untung kan. Jadi mulalah di situ kan ada penipuan. Penipuan dia, oh dah tak untung lah, macam mana ya. Jadi mulalah kita kat situ, kita rasa ah perlulah dibuat macam ni, tak apalah kita curi sikit lah. Alah kita, kita pakai kabel sekian-sekian lah. Alah ni kabel mahal, ni kabel murah lah. Mulalah kat situ. Daripada situ, jadi kita, jadi kerja kita, asalnya kita tadi nakkan rezeki yang halal, dah bertambah, bercampur-campur dah. Jadi di situ juga kita kena ambil tahu tu kan. Dan apabila kita bekerja dengan orang, kita masih lagi belajar. Contohnya kita baru keluar daripada IKM, daripada mana-mana institut kajian yang berkemahiran ni bidang elektrik, bila kita keluar saja, kita tak boleh demand gaji dulu. Kita pastikan yang kita dah boleh apa semua, sampai setahun, dua tahun kita kerja dah okey, dah tahu, baru kita akan demand gaji lah. Sebab kita ada CJ, kita ada certificate yang nilai ni sekian-sekian. Jadi pada saya itu cara yang lebih baik lah. Jangan kita terus nak melangkah ke atas sebabkan kita ada CJ besar kan. PW4 ni sebenarnya CJ besar. PW4 ni, siapa yang tahu guna PW4 ni adalah CJ untuk tiket untuk jadi jutawan kan. Sebab dia boleh buka company elektrik kan. Dan dia boleh endorse wiring yang dia buat tu, dia boleh endorse berbanding dengan diploma lain atau SKM dia lain, diploma kemahiran dia lain. Tapi untuk PW4 ni dia memang boleh endorse kan. Jadi untuk adik-adik, bekerja sungguh-sungguh. Jangan rasa bila orang semua naik tangga, ada orang malai naik tangga kan. Bila suruh repair lampu, alah ni senang je, kau buat lah, kau buat lah. Suruh orang ni, suruh orang ni, orang ni, suruh orang ni, lelah kerja lambat. Jadi bila lambat, tu masalah je. Jadi sekarang ni, kita pegang aja apa, mana yang orang tak sentuh, kita sentuh. Maksudnya, kerjasama lah, kerjasama. Ada yang bila kita naik tangga, seorang pegang tangga. Bila dia naik tangga, kita pegang tangga. Tapi pastikan, kebanyakan kalau kita tengok sekarang, anak adik-adik kita ni, bila dia bekerja, dia selalu, test pen pun tak ada. Test pen ni duduk kat bawah. Segala peralatan yang kita guna tu, benda-benda basic tu semua duduk kat bawah. Saya tak tahu kenapa. Tapi kalau kita tengok charge man, wireman ni, yang kita boleh beza pekerja yang macam ni nak sebut pun, kan nanti ada yang kecil hati. Kalau kita tengok, kita pushback tu, dalam pushback tu paling tidak kita kena ada test pen, screwdriver, plier, cutter, lagi apa? Connector dengan double tape, PVC tape. Lalu kita guna glove lah, kita jarang guna yang lain. Glove yang paling best lah. Kalau nak 3M agak mahal, jadi kita beli yang glove, jenama glove tu. Akan ada dalam tu, dalam washback kita. Jadi kalau apa-apa senang, kita dah ada. Adalah sikit screw apa semua tu untuk kita letaklah standby lah kan. Jadi kita tak perlu nak suruh bila kita tengah buka-buka lampu. Saya perhati lah, daripada dulu lagi, kenapa kita tak ada satu inisiatif. Kita ni adalah orang yang berkemahiran dan kita kena letak benda-benda penting tu dekat badan kita. Tak usah nak suruh orang ambil kan. Tolong ambilkan plier untuk saya, tolong ambilkan cutter untuk saya. Test pen ada tak? Test pen, sorry. Jadi benda macam ni pada saya, Allahuakbar, apa ni? Macam mana ni? Kena letak. Paling tidak benda tu ada dekat pinggang kita. Tapi bila kita ada projek, pastikan ada tambahan lagi lah. Untuk kita letak drill, untuk kita letak lagi besar lah. Maksudnya ada yang kecil dekat sini. Ataupun kita tukar, bila projek dah heavy lah. Kita kena main heavy. Banyak benda yang kita kena pegang kat badan kita, supaya kita tak adalah suruh-suruh orang. Kita sendiri dah adalah. Jadi semua ada macam tu. Oh cantik. Sekarang ni kita dah berapa lama ni? Saya dah lama kenal elektrik daripada tahun 1994 sampai sekarang. Bila kita cakap, Allah, susah no nak cakap kan. Susah no nak bagi diorang ni ikut. Saya pun macam mana nak cakap ni? Susah. Jadi kita kena ubah. Bermula hari ini, ubah cara kita, penampilan kita sebagai seorang geoteknik.
Dual electric. Ubah, totally kita kena ubah. Daripada bawah sampai ke atas. Kalau boleh guna topi tak apa. Guna songkok lagi bagus. Gila lah kecap guna songkok. Topi saya pun sama macam tu kan. Walaupun kita lebih minat guna kopiah kan. Kena juga ni. Kan nanti kan orang kata kita ni ke situ je kan. Jadi untuk kawan-kawan lah, untuk adik-adik, saya lebih pesan kepada adik-adik, bila kita keluar ingat diri kita. Kalau boleh masuk dalam lah, cantik lah. Kemas, kita sentiasa bersedia. Jangan kita duduk pun, duduk orang kata duduk melepak, duduk macam mana ya, duduk macam orang tak bersedia. Kalau kita ada belajar silat sikit, ilmu silat sikit, kita kena tengok dia orang duduk macam mana. Sentiasa bersedia. Dan kalau orang tumbuk pun dia dah bersedia. Jangan duduk macam orang tidur, tak bersedia langsung. Jadi kita kena ubah. Cara kita berjalan, cara kita ni, itu PR juga sebenarnya tu. Jadi haraplah adik-adik boleh terima teguran daripada saya sikit ini. Kalau nak berjaya di apa bidang sekalipun, electrical ke, mechanical ke, mekanik ke, apa benda lah yang kita belajar ni, orang yang welding ke, apa sajalah yang saya ni, sebenarnya kita kena ni, tengok beg saya. Dalam ni macam-macam ada ni. Walaupun sekarang ni buat apa nak bawa benda ni, tapi saya still bawa. Pastikan dalam ni ada ni, beg lagi besar ni. Cuma yang ni khas untuk barang-barang sebabkan sekarang dah buat orang kata dah nak cuba jadi YouTuber kan. Jadi saya kena letak barang-barang standby macam mikrofon, earphone, lagi apa power bank untuk ni kan, takut nanti bateri kamera habis kan. Jadi standby lah, ini bag untuk kalau nak buat rakaman ni, bag dia dalam ni dah siap lah, complete. Kalau ni kuah-kuah dalam ni dah ada, ni khas untuk dia. Untuk wiring ni, untuk wiring ini untuk ni, dia macam tu lah. Ni untuk kita santai, dia macam tu untuk kita berjalan apa semua. Jadi kita kena letakkan banyak benda lah, kita kena kena bersedia lah, dan kita kena ubah penampilan, terutamanya ubah penampilan tadi. Kita kena lebih rajin, kita kena bekerjasama antara satu sama lain, kita lebih orang kata lebih bersemangat untuk pergi kerja, lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah. Jangan bergaduh untuk buat laluan kabel, bergaduh untuk buat laluan trunking, bergaduh nak tunjuk terror untuk buat GI conduit. Itu benda tu tak penting. Yang paling penting kerjasama. Mana laluan yang elok, bincang elok-elok, kita bagi 15 minit. Jangan sampai 1 jam, 2 jam kita nak bertekak pasal nak buat larian kabel untuk trunking, untuk conduit apa semua kan. Kita discuss elok-elok, ni sekian-sekian. Ataupun masih rehat, kita nak kita pergi ke, kita kena ubah suasana orang kita ni. Jangan bila kita keluar saja kita nanti ada yang pegang telefon, ada yang ni, ada yang ni. Kita kena ubah dah. Masa bekerja, kita bekerja. Masa terluang sikit tu, kita bincang sikit pasal kerja. Saya rasa saya lagi bagus. Sebab dulu pada saya, rasa saya lah, saya banyak buat macam tu. Dan jadi kita jangan letakkan diri kita terlalu rendah. Dan sebenarnya kalau kita nak ikutkan ya, macam mana kita nak jadi lebih confident, macam mana nak jadi kita ni lebih, orang kata sebenarnya, macam mana saya nak cakap lah, lebih confident. Lebih daripada itulah sebenarnya. Apabila pada saya, untuk jadi yang manusia macam tu, kita kena jaga solat. Kita kena yakin dengan Allah lebih 100%. Dan kita kena yakin dengan apa yang Islam dah ajar. Cukup bagus apa yang kita kena bersyukur sebagai seorang Muslim. Dan minta maaf kepada kawan-kawan yang bukan Muslim, yang dengar, yang mungkin ada tengok juga YouTube saya. Saya minta maaf, tapi saya fokus kepada inilah. Supaya kita ni adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SWT. Jadi kita kena manfaatkanlah. Dan insyaAllah keyakinan diri yang dulunya mungkin mendung, mungkin akan jadi lebih bertenaga. Dan kita akan menjalani kehidupan kita walaupun kita ada masalah. Siapa pun ada masalah kat dunia ni. Tak ada orang yang tak ada masalah. Siapa yang tak ada masalah? Semua ada masalah. Orang kaya, orang miskin, orang semua ada masalah. Jadi kita kena handle. Saya pun ada masalah. Jadi macam mana kita nak handle? Kita cuba sedaya mungkin. Dua rakaat tu cukup hebat sebenarnya. Mungkin pada mulanya kita kekok,
And sudahlah, dunia aku ni macam-macam ni. InsyaAllah Tuhan akan terima dan kita akan nampak jalan yang sebenarnya untuk kita hidup di dunia. Dunia bukan tempat kita tinggal. Dunia akan kita tinggalkan. Jadi setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.